Pondok Pesantren Al-Diyan adalah lembaga pendidikan yang siap mendidik para santri sehingga terwujudnya generasi yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mantap iman dan takwa, serta menguasai ilmu pengetahuan, kewirausahaan dan teknologi. Ditunjang dengan fasilitas pondok pesantren yang asri, luas dan ditunjang dengan kualitas pengajar yang baik. Seperti halnya Sidi, salah satu santri yang berasal dari Cianjur. Ia dididik untuk menjadi mandiri atas kemauannya sendiri, untuk belajar ilmu agama dan belajar berwirausaha. Sidi adalah salah satu dari ribuan santri yang ada di Ponpes Al-Diyan. Mempunyai cita-cita yang sangat tulus, yakni menjadi seorang ustadz yang dapat mensyiarkan Islam ke pelosok negeri. Jadi santri sih masih baru ya, paling dari tahun 2019. Soalnya di sini itu ketika belajar bukan hanya pelajaran agama aja, jadi masih banyak lagi ilmu-ilmu yang sifatnya umum, kayak komputer, bahasa Inggris, dan lain-lain lah. Juga aktif dalam ekstrakurikuler seperti ada hadrohnya, badmintonnya, banyak dah. Jadi seru, gak boring dikobongnya. Kalau ilmu agama sih banyak ya, gak bisa disebut semuanya. Kayak fikih, nahu, sorok, bangsa tauhid, banyak lah. Tafsir Al-Quran juga belajar. Terampilan ada sih, bahasa pembuatan peci. Jadi para pemimpin di sini itu ngajarin buat nanti kalau kita udah keluar bisa berwirausaha kecil-kecilan seperti buat peci. Juga ada teknik komputer agar gak kudet lah. Kesannya sih campur aduk ya, ada sedihnya, ada susahnya, kadang juga ada senangnya, sama rame-rame sama teman-teman, banyak kesan lah campur aduk. Sedihnya sih pas awalan kesini itu kayak kurang teman, jadi sendiri, makan sendiri, dikobong sendiri, kadang-kadang suka ikut-ikutan sedih, mengeluh gitu. Yang mendok pesantren di sini itu kayak seru lah, banyak buat pengalaman, ngobrol sama teman-teman, pengetahuan yang bukan hanya soal ilmu agama, jadi ilmu-ilmu luar juga tahu lah, soalnya banyak
ngobrol sama teman-teman, banyak sharing. Kalau di bulan Ramadan sih, ketika belajar lebih padat lah, lebih difokusin. Jadi belajarnya itu waktunya ditambah, sama suka ada acara tadarus bareng, baca Quran bareng, zikir bareng. Jadi terkesan lebih sibuk dalam mengaji. Mendalami kitab suci Al-Quran dan beragam kerohanian Islam menjadi dambaan keluarga Muslim di tanah air. Cita-cita mendalami ajaran Islam salah satunya diwujudkan oleh para keluarga dengan memasukkan anak-anak mereka ke pondok pesantren. Pondok Pesantren Al-Riyan adalah salah satu di antara ribuan pondok pesantren yang ada di tanah air. Pondok pesantren yang terletak di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ini merupakan pondok pesantren yang menjadi tujuan para orang tua santri untuk dididik di pondok pesantren ini. Pesantren Al-Riyad yang berada di kaki Gunung Gede memiliki cuaca yang sangat sejuk dan asri. Pondok pesantren ini memiliki kurikulum pendidikan berbasis keagamaan dan pendidikan nasional pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok Pesantren Al-Riyad dulunya bernama Pondok Pesantren Al-Yumna. Kemudian di tengah perjalanan pada tahun 1971 dirubah menjadi Pondok Pesantren Al-Riyad. Pendirinya adalah orang tua kita, Kiai Haji Noh Muqaddas bersama Uwa Kiai Haji Abdul Qadir Jalla. Di awal berdirinya Pondok Pesantren Al-Riyad adalah pondok pesantren bermetodologi salafiyah, yakni pengajian santri secara murni. Adapun referensi kitab yang diajarkan kepada para santri adalah kitab-kitab salafiyah, yaitu karya-karya ulama salaf, istilah sekarang disebut kitab kuning. Kemudian di tengah perjalanan, sehubungan minat masyarakat muslim pada saat itu ingin ada lembaga pendidikan formal seperti sekolah, maka pada tahun 2000 kami para pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Riyad bersepakat untuk mendirikan sekolah formal, yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada tahun 2003. Jadi sekarang Pondok Pesantren Al-Riyad mengalami perubahan metodologi. Kalau dulu sistem salafiyah murni, sekarang kolaborasi antara salafiyah dengan pendidikan formal. Yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Jadi kolaborasi antara dua metodologi, tapi tetap tidak meninggalkan warisan orang tua, yaitu referensinya kitab kuning sampai hari ini.
Alhamdulillah santrinya semakin berkembang dan bertambah. Jumlah santri Pondok Pesantren Ariyat dari tahun ke tahun mengalami perkembangan cukup signifikan. Sekarang ini jumlahnya santri putra putri yang mukim itu kurang lebih 700 orang santri, ditambah juga yang pulang pergi atau berangkat dari rumah yang tidak mondok. Di jumlahnya kurang lebih ada 800 orang santri. Kemudian para santri itu berasal perwakilan dari masing-masing daerah. Dari Jawa Barat tentu dari perwakilan kotanya ada, malah dari luar Jawa juga seperti dari Riau ada, kemudian dari NTB juga ada, kemudian dari Papua juga ada, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Alhamdulillah. Kemudian mereka semuanya diasramakan, yaitu di pondok tinggalnya semuanya. Di Pondok Pesantren Ariyat di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Ariyat, alhamdulillah di samping para santri dibekali ilmu-ilmu agama, kemudian pendidikan formalnya ada sanawiyah, ada aliyah, santri juga diberikan bekal keterampilan atau life skill supaya mereka bisa berkembang dan berkarya di masyarakat ketika mereka mukim. Kemudian nilai tambah yang ada di Pondok Pesantren Ariyat adalah pengembangan keterampilan menjahit. Sampai hari ini kita memproduk peci-peci Ariyat, itu dilakukan, dikerjakan oleh para santri. Kemudian ada lembaga pendidikan komputer. Jadi kita sudah mengeluarkan 5 angkatan, satu angkatan 20 orang untuk menjadi tenaga ahli yang mampu mengoperasionalkan komputer dalam berbagai bidang atau dalam berbagai keahlian, supaya mereka nanti pas keluar dari pesantren bisa bekerja di kantor-kantor atau lembaga-lembaga finansial lainnya. Alhamdulillah semuanya sudah kita lakukan. Di bulan Ramadan ini pendidikan formalnya kita diliburkan, semuanya diganti dengan sistem kilatan atau pasaran. Jumlah santri sekian itu kita bagi menjadi 5 tingkatan. Ada ibtidah 1, ibtidah 2, ibtidah 3, kemudian kelas wusto dan kelas ulia. Semuanya difokuskan terhadap pengajian kitab kuning. Kita lakukan ba'da subuh, kuliah subuh, kemudian ba'da duha dari jam 9 sampai jam 12 pengajian kitab kuning, kemudian ba'da duhur ada tadarusan, dilanjutkan pengajian kitab kuning ba'da asar, kemudian ba'da maghrib, isya, ibadah tarawih, dilanjutkan malamnya sampai kurang lebih jam 10 pengajian kitab kuning. Yaitu di luar jadwal yang biasa dilakukan pada bulan-bulan selain bulan puasa. Kemudian santri juga ada tanda tambahan kemampuan untuk membakal dirinya, yaitu kita ada muhadorohan atau keterampilan untuk berbicara. Kemudian seni juga, alhamdulillah Pondok Pesantren Ariyat sudah mulai menghargai pada tingkat kabupaten, yaitu juara marawis, juara hadroh, malah pada tingkat provinsi meraih juara kedua hadroh ini. Banyak prestasi yang diraih alhamdulillah berkat kerjasama semua dewan asatidz, dewan guru, kemudian masing-masing unit semuanya mendukung untuk pengembangan dan perkembangan kepribadian santri. Ada juga seni bela diri, kita ada judo di sini, dan sudah kita tandingkan, sparingkan pada tingkat kabupaten, dan alhamdulillah meskipun tidak mencapai juara satu, kita mendapat juara tiga,
tidak berkontestasi pada tingkat kabupaten. Harapan ke depan untuk warga masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kemudian khususnya perwakilan program kota lain, mari kita bergabung dengan Pondok Pesantren Aryan. Mondok sambil sekolah atau sekolah sambil mondok, atau istilah lain pesantren sambil sekolah. Karena 24 jam kami ngurus para santri dari mulai dia mau tidur sampai bangun tidur, terawasi, dibimbing, diarahkan, dikawal oleh para pengurus yang kita istilahkan dengan para murobi, yaitu para pembina yang ada di masing-masing kobong atau masing-masing kamar. Harapan kami selanjutnya, mudah-mudahan lembaga pendidikan pondok pesantren yang berada di bawah kaki Gunung Gede, Cipanas, Cianjur ini, udaranya sejuk, tidak membutuhkan AC, kemudian tidak ada nyamuk, berada di tengah-tengah wilayah pariwisata. Alhamdulillah kami tetap eksis, lembaga pendidikan pondok pesantren Aryan ini. Mohon dukungan dan dorongan dari warga masyarakat yang di Cianjur, juga pemerintah Kabupaten Cianjur. Semoga lembaga pendidikan Islam Aryan, ada pendidikan formal dan pesantren, tetap eksis bersama lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Terima kasih. Ponpes Aryan siap mencetak generasi seperti Sidik yang akan menjadi mandiri. Semoga niat tulus dari jajaran pengajar Ponpes Aryan menjadi kenyataan yang akan menyumbang generasi-generasi yang berakhlakul karimah dan berwawasan global.